Final Lovers. Jangan lupa klik subscribe dan komen serta klik tombol loncengnya ya guys. Klik sosial media kami supaya kamu tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Istri Juliari Batubara sempat bangga atas kinerja suaminya sebagai mensos, kini malah korupsi bansos. Dilansir dari Tribunnews.com Jakarta, Gris Batubara, istri Juliari P. Batubara, sempat mengutarakan rasa bangganya atas kinerja suaminya itu sebagai Menteri Sosial. Hal itu diungkapkan Gris setelah setahun masa kerja Juliari sebagai Menteri Sosial pada bulan Oktober 2020 kemarin. Ia sempat bangga karena suaminya itu bisa memberikan bantuan sosial saat masa pandemi seperti ini. Kini, bantuan sosial yang membuat Grace bangga justru menyeret Juliari di kasus korupsi. Saya bangga dalam setahun ini karena saya bisa mendengar dari pihak lain keberhasilan Bapak dalam hal Kementerian Sosial, ujar Grace Batubara dalam tayangan YouTube dikutip Tribunnews.com Senin 7 Desember 2020. Sebelum Juliari diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Grace Batubara sempat berharap kinerja suaminya itu bisa lebih baik di tahun-tahun datang. Saya bangga dengan pencapaian Bapak selama setahun ini dan semoga bisa lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya, ucapnya. Dia tuh tetap jadi sosok yang kenal, di rumah tetap ngocol, cuman kalau ada yang menyita pikirannya dia suka diam, jelasnya. Grace sempat mengatakan bahwa Juliari Batubara adalah sosok yang rendah hati dan tak suka menyombongkan diri. Namun, kini sosok yang ia kenal sebagai good man itu harus ditahan selama 20 hari ke depan karena diduga menerima suap 17 miliar terkait bantuan sosial selama pandemi COVID-19. Menurut kalian, bagaimana komentarnya, Savannah Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.